bedanya sama alpukat kocok lainnya itu si es batunya dicek lagi sama alpukatnya bang ya? Iya mas. Kalau biasanya itu kan langsung aja gitu. Selamat siang teman-teman. Nah ini cuaca lagi cerah-cerahnya tuh. Kita lagi di depan pasar Dahlia tuh ke sana. Kita mau liput ini nih. Jajanan baru nih. Namanya alpukat kocok. Nah ini baru buka nih guys kayaknya nih. Ini gerobaknya warna kuning gini. Langsung aja kita lihat menunya yuk. Nah ini menunya nih. Menunya itu dari mulai yang original sampai yang komplit. Harganya mulai dari 12.000. sampai 15.000. Nah, kita mau pesan yang Coco Crunch, Milo, keju sama yang mix yang 15.000. Langsung aja kita ngobrol ke abangnya. Selamat sore, Bang. Nah, dengan abang siapa nih, Bang? Abang Dian. Bang Dian. Bang Dian ini jual alpukat kocok, Bang ya? Iya. Ini alpukatnya udah dipotong-potong gini, Bang ya? Iya, memang udah dikeruk dari rumah. Oh, jadi tinggal dihancurin aja ya. Iya. Buka setiap hari nih bang? Setiap hari mas. Setiap hari di sini ya? Satu hari biasanya bisa habis berapa buah nih bang? Kalau untuk alpukatnya nih bang? Kalau untuk buah alpukatnya biasanya paling sedikit konsumennya 5 kilo mas. 5 kilo ya? Iya. Kalau untuk sekali kocok ini untuk satu porsi atau langsung sekaligus nih bang? Satu porsi aja. Satu porsi dulu ya. Iya. Jadi supaya tertakar nih bang ya. Oh, terus dikocok lagi pakai es batu gitu bang ya? Iya. Ngomong-ngomong dapat idenya nih bang, bikin usaha ini gimana ceritanya nih? Dari penggemar buah alpukatnya aja mas. Suka aja makan buah alpukatnya. Suka makan alpukat ya? Iya. Wah keren. Di shake nih bang ya? Iya. Oke, topping apa nih bang? Ini Milo. Milo ya? Jadi ini topping Milo. Oh, Milo nya ditabur atas itu bang ya? Iya. Oke, kita jadi satu nih bang ya. Jadi ini tadi bukanya dari jam berapa nih bang? Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam mas. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Oke, ini kokoknya. Oh, kalau Coco Crunch itu pakai Milo juga bang? Iya. Pakai Milo. Wah, keren. Mantap, mantap. Minggu buka juga? Kalau minggu sih diusahakan buka mas. Diusahakan buka ya.
bedanya sama alpukat kocok lainnya itu si es batunya dicek lagi sama alpukatnya bang ya? Iya mas. Nah, kalau biasanya itu kan langsung aja gitu. Belajar bikinnya nih bang, dari mana nih bang? Dari bapak sendiri mas. Dari bapak ya? Iya. Bapak penjual ini juga? Enggak? Enggak sih ya. Karena hobi bikin aja karena gitu? Karena hobi aja bikin alpukat. Oh iya. Jadi ini usaha milik pribadi nih bang? Iya milik pribadi mas. Oh alhamdulillah mantap. Masih muda nih bang ya. Udah mau berusaha. Rencananya bakal ada cabang lagi nih bang? Kalau lancar sih coba. Ada ya? Ada. Alpukatnya satu box ini kalau full isinya berapa kilo nih bang? Punya 10 kilo mas satu ini nih? Iya. Sampai 10 kilo? 10 kilo. Oh, banyak juga ya. Jadi alpukatnya ini alpukat mana nih bang? Alpukat beli di sini atau pesan gitu? Mau pesan dulu di Jawa mas. Oh pesan ya? Wow. Alpukat sini kan paling daerahnya adanya cuma di Singkawang mas. Oh jadi kebanyakan ini beli dari Jawa ya? Dari Jawa. Kualitasnya lebih beda kali ya bang ya? Iya. Kalau untuk di sini tadi sekilonya berapa bang? Harganya bang? Kalau alpukatnya? 30-an. 30.000 sekilo ya? Iya. Itu bijinya segede gede lagi bang ya? Isinya sedikit aja deh ya? Lumayan sih, sekitar 5 buah gitu lah. Oh iya iya. 1 kilonya. Nah bang, kalau boleh tahu nih bang, satu hari biasanya kalau untuk cup, berapa cup habisnya bang, kalau satu hari bang? Mungkin paling sedikitnya 50 kan mas. Paling sedikit 50 ya? Iya. Wah mantap. Laris banget. Sementara di Gojek udah ada belum bang? Belum masuk sih mas. Belum ada ya? Tapi rencana bakal ada ya? Rencana udah ada. Jadi dari beberapa variasi topping nih bang, yang paling sering dibeli yang mana bang? Yang biasanya original, biasanya mix mas. Original sama? Sama mix. Mix ya? Wah yang mix ini ya, komplit ini ya? Iya. Jadi toppingnya istimewa nih, komplit. Ada keju, kokran sama Milo. Di atasnya dikasih keju guys. Waduh, mantap. Kalau ini tadi harganya berapa bang? 15 ya? 15 mas. Oke, udah beres semua nih bang ya? Iya. Oke bang, makasih banyak nih bang ya, dari jenggan dilipat bang ya. Dengan apa siapa bang? Dengan Abang Dian. Bang Dian, semoga pembelinya makin ramai lagi nih bang. Amin.